Allah Subhanahu wa taala mengatakan Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawud. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ada umat diutus rasul, ada umat diutus rasul. Subhanallah. Ya. agar rasul ini menyeru an sembah Allah saja. Subhanallah ya ini ada apa namanya pemahaman tuh sikti yang mereka mengatakan semua agama sah sama berarti semua tuhan sah sama la ilaha illallah pada Allah mengatakan ani'budullah sembah Allah saja terkala Nabi SAW diutus kepada kufar Quraisy musyrik Quraisy ya ada berapa sesembahan yang disembah waktu itu? Nah, 360 sesembahan. Agama macam-macam. Nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Diterima Nabi tidak klaim semua agama sama? Tidak. Ya? Mereka disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Kulu la ilaha illallah 13 tahun Nabi SAW mendakwakan. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Beruntung kalian. Tidak benar kalau ada klaim semua agama. Sama. Ya, ada di Indonesia ini. Ya, di Indonesia emang ada. Ya, liberal. Membaik jalan pintas. Mentas sana mentas sini. Lintas aga agama. Ayo ya, tembus di di neraka. Ya, Ya orang yang mereka mengklaim ada Tuhan selain Allah berarti dia bukan Muslim. Ya, mengklaim ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah atau boleh disembah bersama Allah maka dia bukan Muslim. Walaupun dia mengatakan, mengatakan dirinya Muslim, walaupun dia sholat, kalau dia masih ya mengatakan ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah atau boleh disembah bersama Allah, maka dia bukan muslim. Ya, atau meyakini di sana ada seseorang memiliki tempat di muka bumi ini selain Allah azza wajalla. Selatan milik miliknya Nyi Roro Kidul misalnya. Maka orang ini belum dikatakan muslim. Ya, karena alam semesta ini punya siapa? Allah. Ya. Kata Allah, Allahu la ilaha qayyum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik dialah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua ini milik, Tidak boleh jadi makanya kita kalau ya mendatangi sebuah tempat tidak perlu bilang boyot numpang ngenceng ngeceng, numpang koyo, ya boyot numpang mesing tidak perlu. Karena semuanya milik milik Allah. Cukup ente mengatakan Bismillah. Kalau lewat di tempat gelap, tidak perlu ente ngelakson. Tet, Ngapain ngelakson? Hanya perlu ya Allah lindungi aku. Karena milik Allah, bukan milik penunggu ini, penunggu itu bukan. Ya, kita ini Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Manusia yang diciptakan Allah di muka bumi sebagai khalifah. Dimanapun kita berada, kita pemimpin. Ya, kita memimpin. Kita mendatangi sebuah kita buka tempat situ, ya maka jin akan lari dia. Ya. kenapa takut? Ini ndak. Gelap dikit, pohon goyang dikit, oh sudah, gempar otaknya. Ini ndak ada. Ya Allah katakan kita ini dijadikan pemimpin, khalifah. Ya, ya jangan takut, jangan penakut. Ya dulu buktinya sebelum di, diturunkan Nabi Adam ya sebelum kita ini dilahirkan hutan belantara datang manusia di babatnya kabur hewan-hewan karena dia mimpi